never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Penasaran kenapa Valentino Rossi tetap geber Yamaha padahal timnya pakai Ducati? Valentino Rossi mendadak turun gunung saat sesi tes World Superbike di sirkuit Portimão, Portugal pada Senin kemarin. Valentino Rossi sendiri ikut turun tes bersama para pembalap MotoGP lainnya. Contohnya para rider Akademi VR46 seperti Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli. Juga ada duet rider Marc Marquez dan Alex Marquez dalam sesi tes tersebut. Akan tetapi Marc Marquez dirasa takut dengan datanya Valentino Rossi, dia tak memasang alat pengukur kecepatan. Selain itu, para pembalap MotoGP tersebut boleh turun dengan motor superbike spek standar. Bukan spek balap seperti para pembalap WSBK, yang menarik adalah Rossi turun naik Yamaha YZF-R1. Rossi turun dengan motor Yamaha YZF-R1 dengan kelir biru muda, kuning dan biru. Kelir biru ini mirip dengan warna yang digunakan Marc Marquez, bedanya Marquez pakai Ducati. Tapi tentu banyak yang bertanya kenapa Vale masih pakai Yamaha untuk ikut tes. Sementara tim miliknya yang baru diluncurkan beberapa waktu lalu yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team pakai motor Ducati. Tentu jawabannya adalah karena meskipun sebagai founder tim miliknya yang pakai Ducati, Valentino Rossi merupakan brand ambassador dari Yamaha. Itulah alasannya kenapa Rossi masih menggunakan motor Yamaha, meskipun tim miliknya pakai motor Ducati dengan status tim satelit. Meskipun jadi brand ambassador dari Yamaha, Valentino Rossi lewat orang kepercayaan di tim yakni Uchiha Saluchi mengungkapkan kalau timnya bakal lanjut pakai Ducati usai musim 2024. Kami saat ini memiliki opsi untuk lanjut dengan Ducati pada tahun 2025 dan 2026, ungkap Uchiha saat ditemui di Riccione, Italia pekan lalu. Jadi sudah terjawab kenapa Valentino Rossi tetap pakai motor Yamaha saat ikutan sesi tes World Superbike. Marc Marquez main rahasia-rahasiaan saat kembali mengaspal bareng Valentino Rossi, ada apa ini? Marc Marquez dan Valentino Rossi akhirnya kembali tampil satu lintasan sejak nama jawara balapan yang disebut terakhir gantung helm dari MotoGP. Marc Marquez dan Valentino Rossi mengaspal bersama di sirkuit Algarve, Portimão, Portugal, pada Senin kemarin. Dua pembalap yang menyimpan rivalitas panas datang dengan membawa agenda berbeda dalam tes yang turut diikuti para rider dari ajang World Superbike. Bagi Marc Marquez, latihan ini telah diagendakan baginya dan pembalap motor Ducati lainnya jelang MotoGP 2024. Seperti beberapa musim sebelumnya, Ducati mengundang pembalap motor mereka untuk pemanasan setelah jeda musim dingin. Musim ini Marc Marquez telah menjadi bagian dari Ducati karena memperkuat Gresini Racing, tim satelit pabrikan asal Borgo Panigale itu, bersama adiknya yaitu Alex Marquez. Latihan bersama kali ini juga menandai debut juara dunia 8 kali tersebut di atas motor Ducati Panigale V4R baru. Pembalap MotoGP memang dilarang berlatih dengan motor balap mereka di luar agenda kejuaraan dan tes resmi kecuali jika pabrikan mereka mendapatkan konsesi. Motor Panigale V4R baru dengan balutan livery tim Gresini Racing dan nomor 93 khas Marc Marquez pun telah menjalani putaran di venue MotoGP Portugal ini. Adapun Rossi, juara dunia 9 kali tersebut tampaknya hanya datang untuk berlatih bareng rombongan pembalap Akademi VR46. Kebetulan, tiga anggota Akademi VR46 juga akan menunggangi Ducati musim depan. Mereka adalah Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati Lenovo, Franco Morbidelli di tim satelit Pramac, dan Marco Bezzecchi di tim satelit VR46. Pembalap tim VR46 lainnya yang bukan anggota resmi Akademi VR46 yaitu Fabio Di Giannantonio juga ikut serta. Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram VR46 Riders Academy Official, tampak Rossi sedang bersiap dengan motor Yamaha R1. Garasi Rossi bersebelahan dengan adiknya, Luca Marini, yang menjadi pengganti Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2024.
Sementara Rossi menggunakan Yamaha, di garasi Marini terlihat motor Honda CBR Fireblade sedang disiapkan untuk diajaknya mengaspal. Seperti dilansir dari GP1, tes bersama ini telah dimulai pada pukul 10 waktu setempat atau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat berita ini ditulis, Rossi telah melahap 21 putaran dengan 1 menit 45,598 detik menjadi catatan waktu terbaiknya. Adapun di antara pembalap MotoGP, Bagnaia menjadi yang tercepat dengan 1 menit 43,203 detik. Sang juara bertahan telah melakukan 48 putaran. Sayangnya, tak ada informasi tentang kecepatan Marc Marquez. Marquez bersaudara memutuskan untuk tampil tanpa transponder yang salah satu fungsinya ialah mencatat waktu lap, menyembunyikan taringkah mereka. Si semut dari Cervera memang mencuri perhatian besar karena akhirnya kembali mendapat motor yang mumpuni untuk bersaing di depan. Meski begitu, para pesaing yang lebih muda siap mengadang. Presensi The Doctor masih terasa melalui murid-muridnya, termasuk Bagnaia dan Bezzecchi yang musim lalu finish pertama dan ketiga di klasemen akhir. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez akan menjajal Ducati Panigale V4R. Pengalaman baru bersama Ducati hari ini bagi Marc Marquez di tes Portimao. Marc Marquez akan mengendarai Ducati Panigale V4R bertenaga 240 tenaga kuda pada tes privat hari ini di Portimao. Para pembalap MotoGP Ducati akan tampil di Portimao selama 2 hari untuk melakukan tes, pada 29 dan tanggal 30 Januari yang diselenggarakan oleh tim Aruba.it Worlds BK. Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Alex Marquez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio juga diharapkan hadir. Mereka tidak diperbolehkan mengendarai motor MotoGP mereka sehingga akan mengambil bagian dengan sepeda jalan raya, hanya untuk persiapan fisik. Hari ini menjadi penting karena rekrutan baru Ducati, Marquez, akan memulai debutnya di atas Panigale V4R. Pertama kali ia mengendarai Ducati adalah pada tes pasca musim di Valencia bulan November lalu. Aturan konsesi baru berarti bahwa pembalap Honda dan Yamaha akan menguji motor MotoGP mereka pada tes Sakedon di Sepang pada 1-3 Februari. Semua pembalap MotoGP kemudian diharapkan hadir di tes resmi Sepang pada 6-8 Februari. Selain itu, Marc Marquez juga tak segan belajar dari kawakan Ducati. Sebagai pembalap pendatang di tim Ducati, Marc Marquez harus beradaptasi dengan banyak hal. Untuk membantu proses adaptasinya, Marquez tampak tak segan untuk belajar dari dua pembalap terbaik Ducati saat ini, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Lewat kedua pembalap tersebut, ia bisa mengenal motor barunya dengan lebih baik. Secara logis, ketika pembalap baru tiba di Honda, mereka mengincar saya, ungkap Marquez. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua pembalap terkuat dan membuat perbedaan. Saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini. Tambahnya, Marquez tampak tak terlalu memikirkan soal siapa lawannya. Ketimbang memikirkan siapa lawan yang harus diwaspadainya, Marquez lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lawan terberat, pada akhirnya saya lebih khawatir tentang diri saya sendiri karena saya harus menangani diri saya sendiri. Tutur Marc Marquez sebagaimana dilansir dari Crash. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Valentino Rossi optimis, Luca Marini mampu bersinar bersama Honda meski tantangan besar. Valentino Rossi menyampaikan keyakinannya bahwa Luca Marini akan mampu mencapai kesuksesan bersama Honda, meskipun motor RC213V dianggap kurang menjanjikan dan menjadi yang terburuk di grid pada musim lalu. Marini telah memutuskan untuk meninggalkan VR46 Racing Team dan bergabung dengan Repsol Honda mulai MotoGP 2024, menggantikan Marc Marquez yang berpindah ke Gresini Racing. Meskipun kini menjadi rider tim pabrikan, Marini mengambil risiko dengan beralih dari Ducati Desmo Sedici yang sangat kompetitif ke RC213V yang dianggap memiliki performa lebih rendah. Namun, Valentino Rossi tetap optimis bahwa sang adik dapat meraih kesuksesan dengan motor Honda tersebut. 2024 menjanjikan tahun yang indah. Pebalap kami,
atau lebih tepatnya mereka yang berasal dari akademi, semuanya akan memiliki motor yang sangat kompetitif, ujar Rossi seperti yang dikutip dari Crash. Ia merinci bahwa Francesco Bagnaia, yang merupakan juara dunia, akan balapan di tim pabrikan, Morbidelli akan menggunakan motor pabrikan Ducati di tim Pramac, Marco Bezzecchi akan balapan dengan warna VR46, dan Luca Marini akan mengendarai motor Honda. Meski Honda RC213V dianggap memiliki tantangan besar, Rossi memiliki keyakinan bahwa Marini dapat bersaing secara kompetitif. Bagnaia, jebolan VR46 Academy, sukses memenangkan gelar MotoGP pada 2022 dan mempertahankannya pada 2023. Sementara itu, Bezzecchi telah membawa VR46 Racing Team meraih kemenangan pertamanya di kelas utama pada musim lalu. Franco Morbidelli juga menjadi sorotan karena mendapatkan Ducati Desmosedici terbaru, motor yang sama seperti yang digunakan Bagnaia. Luca Marini sesumbar dirinya adalah pembalap yang tepat untuk Repsol Honda. Pembalap asal Italia, Luca Marini menilai dirinya adalah sosok yang tepat untuk rider yang dibutuhkan Repsol Honda saat ini, sebab dirinya yakin kemampuannya saat ini dapat membantu tim pabrikan Jepang itu kembali berjaya di ajang MotoGP. Sebagaimana diketahui, Luca Marini secara mengejutkan memilih pergi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team pada akhir musim MotoGP 2023. Ia memutuskan untuk bergabung dengan Repsol Honda untuk musim 2024. Usai resmi bergabung, Luca Marini mengatakan dirinya adalah pembalap yang tepat untuk Repsol Honda. Kendati demikian, ia menilai Honda harus bersabar untuk bisa kembali tampil kompetitif. Saya pikir saya adalah pembalap yang tepat untuk Honda saat ini dan saya juga berpikir bahwa, bagi saya, Honda adalah tim yang ideal karena itu adalah mimpi, kata Luca Marini dikutip dari Crash. Ini seperti akan bermain untuk Real Madrid atau Barcelona. Saya pikir saat ini, kami hanya bisa meningkatkan. Kita harus bersabar dan memberi diri kita waktu, jelasnya. Luca Marini menilai untuk meningkatkan motornya, Honda tidak boleh terburu-buru, karena MotoGP sulit diprediksi dengan banyaknya balapan. Meski Ducati hingga Yamaha terus mengembangkan peningkatan motor, ia mengatakan Honda harus bisa bekerja lebih baik meski persaingan untuk menjadi yang terbaik sulit. Kita tidak boleh terburu-buru, MotoGP adalah olahraga yang sangat rumit, dengan banyak kompetisi tidak hanya Ducati, ada juga KTM, Aprilia dan Yamaha yang terus mencoba untuk meningkatkan motor mereka. Itu tidak akan mudah tetapi kami harus bekerja lebih baik daripada saingan kami, tutupnya. Musim lalu, Honda tampil mengecewakan setelah finish di posisi dasar atau ke-6 di klasemen konstruktor dengan 185 poin serta 1 kemenangan dan 2 podium. Sementara satu-satunya kemenangan Honda didapatkan Alex Rins yang memperkuat LCR atau tim satelit. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness if you wanna play tough and wanna hate them.